Pemeriksaan ketat dilakukan aparat kepolisian guna mengamankan kegiatan debat kandidat pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di sebuah hotel berbintang. Barang-barang yang dinilai mudah meledak, seperti korek api berbahan bakar gas, turut disita petugas. Setiap pengunjung yang datang setidaknya harus melewati dua kali pemeriksaan, yakni di pintu gerbang masuk kawasan hotel dan di pintu masuk ruang acara. Tugas kepolisian bekerja sama dengan pihak keamanan hotel menggunakan metal detektor dan kaca pembesar untuk memeriksa kendaraan dan barang bawaan pengunjung. Polisi meningkatkan upaya pengamanan seiring semakin dekatnya jadwal pilkada yang menurut rencana digelar tanggal 15 Februari 2017. Langkah pengamanan juga dilakukan sebagai antisipasi tindakan teror dan sabotase oleh pihak yang tidak ingin pilkada serentak berjalan lancar. Debat kandidat pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dihadiri lengkap oleh 4 pasangan calon. Setiap peserta debat diberi kesempatan untuk menyampaikan konsep mereka selama 5 menit dan dilanjutkan dengan sesi debat. Isu-isu pembangunan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan pertambangan serta pendidikan paling banyak diangkat saat debat berlangsung. Yarudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Yang letaknya tidak jauh dari ibu kota. Tingkat inflasi di Bangka Belitung juga tinggi di Indonesia. Saudara, kurang dari 35 hari ke depan, tahapan pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan memasuki masa tenang. Panitia Pengawas Pemilu akan memaksimalkan petugas di lapangan agar masa tenang tidak dilakukan untuk kegiatan kampanye. Masa tenang akan dimulai tanggal 12 Februari 2017 atau 3 hari menjelang masa pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Masa tenang dikhawatirkan disusupi tim kampanye untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon. Serangan politik uang juga rentan terjadi saat masa tenang pilkada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dengan melaporkan setiap kejanggalan pada petugas di lapangan atau datang langsung ke sentra penegakan hukum terpadu. Nah, salah satu kesiapan kami bahwa kami dasar ini lagi membentuk atau rekrutmen pengawas TPS untuk ditempatkan di pengawas TPS nanti. Nah itu. Dan juga nanti kita lihat bahwa di masa tenang ini kita memang benar-benar prinsip kami satu, bahwa kami instruksikan kepada Panwaska, Panwas Kecamatan, pengawas PPL kita, dan terus pastikan tidak ada kecurangan di kotak suara atau di TPS pada saat penghitung. Itu kuncinya kami dari Bawaslu. Sejauh ini, tahapan pilkada dilaporkan berjalan lancar. Dugaan data pemilih ganda sempat muncul, namun telah dilakukan perbaikan oleh petugas verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum. Yarudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Soft opening terminal baru Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung masih menyisakan proyek pengadaan lahan parkir yang belum rampung. Pengunjung untuk sementara masih menggunakan lahan parkir sementara yang kondisinya belum memadai. Setelah sempat beberapa kali tertunda, terminal baru bandara resmi dioperasikan mulai Rabu lalu. Seluruh penumpang pesawat dilayani di terminal baru bandara. Pembukaan terminal baru bandara dilakukan secara sederhana dengan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Terminal baru bandara dilengkapi ruang tunggu yang lebih lapang, eskalator, dan berbagai fasilitas penunjang seperti kafe dan toko buku. Namun sayangnya, tempat parkir bandara baru ini sangat tidak memadai. Di hari pertama pengoperasian terminal baru, pengunjung sengaja disambut pengalungan bunga oleh manajemen bandara. Secara kebetulan, politisi Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, menjadi penumpang pertama yang tiba di terminal baru Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang. Pengalungan bunga pun dilakukan terhadap Yusril. Tidak menyangka bahwa ini ada jadi penumpang pertama yang menggunakan fasilitas yang baru ini. Jadi saya terima kasih dan ucapkan selamat juga kepada masyarakat Bangka atas peresmian atau penggunaan dari terminal baru di Airport Depati Amir ini. Tanggapan luas seperti apa, Pak, kondisi terminal baru yang saat ini? Ya, kelihatannya bagus. Ya, kecil tapi ya lumayan bagus.
Terminal baru rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Februari mendatang. Lahan parkir ditargetkan rampung saat peresmian dilakukan oleh Presiden bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Rintisan kota layak anak di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menghadapi tantangan berat karena terkena pemangkasan anggaran. Dari tahun ke tahun, anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Sosial Kota mengalami penurunan drastis. Untuk masa kerja tahun 2017, Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang hanya dijata anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Anggaran Rp2,5 miliar tidak hanya untuk pelaksanaan program Kota Layak Anak, tapi termasuk juga operasional dinas dan tanggap bencana. Anggaran tahun 2017 turut dibanding anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp5,7 miliar. Nah, kami di 2017 ini berdasarkan SOTK yang baru, berdasarkan aplikasi dari Undang-Undang 23/2014, perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu masuk ke SOTK Dinas Sosial. Jadi sekarang menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkal Pinang. Nah, dengan adanya tambahan urusan perempuan dan perlindungan anak, kami juga sudah memprogramkan dan meneruskan program-program yang telah disusun oleh pendiri sebelumnya. Dan kami akan melanjutkan kota menuju kota layak anak ini tetap akan dilaksanakan. Dan bila perlu di tahun 2019 sudah bisa mencapai kota layak anak. Rintisan kota layak anak ditargetkan rampung pada tahun 2019, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai kota layak anak. Guna mencapai kota layak anak, pemerintah kota harus membangun taman anak, pusat edukasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Program kota layak anak di Kota Pangkal Pinang mulai dijalankan setelah disahkannya peraturan daerah. Dengan anggaran yang terbatas, dinas berkomitmen agar target kota layak anak tetap tercapai sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu pada tahun 2019. Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.